Hai korang, aku Faz Kipli. Kali ni aku akan review satu korang drama. Tajuk dia ialah He is Psychometric, diliriskan pada tahun 2019 dan mempunyai sebanyak 16 episod. Antara pelakon yang ada dalam cerita ini adalah Ji Yong memegang watak sebagai Lee An, Si Ye Eun memegang watak sebagai Yeo Jae In dan Kim Kwon memegang watak sebagai Kang Sung Mo. Pemulaan cerita ada seorang lelaki ni, dia ada satu kelebihan di mana bila dia bersentuh dengan siapa-siapa je, tiba-tiba je dia boleh tahu apa orang tu buat sebelum ni. Sama ada kau curi ke, kau curi-curi makan ke, kau buat apa ke, semua dia boleh tahu. Macam mana dia boleh dapat kelebihan tu? Nanti ada satu scene di mana sebenarnya family dia ni terlibat dalam satu kemalangan macam letupan lah dekat rumah diorang ni, kebakaran. Lepas tu adalah seorang lelaki ni, dia datang, dia ambil lelaki tu dan bawa keluar dengan cara lompat daripada tingkap, dan dia ni telah dapat kelebihan daripada situ. Budak tu dia akan anggap lelaki yang selamatkan dia tu sebagai abang dia. Kalau korang nak tahu, tadi kan aku sebut pasal bangunan tu terbakar kan. Nanti diorang syak Pak Gad tu yang telah bakar rumah-rumah diorang, sebab apa? Pak Gad tu macam dendam dengan diorang. Nanti Pak Gad tu akan dimasukkan ke dalam penjara. Kalau korang nak tahu, Pak Gad tu dia ada seorang anak perempuan, dan nanti anak perempuan ni akan menyiasat kenapa bapak dia boleh terlibat dalam kemalangan tu sedangkan bapak dia ada bersama dia. Kalau korang nak tahu juga, nanti dia akan bergabung dengan budak lelaki tu untuk mencari kenapa ataupun punca kebakaran tu terjadi. Lelaki tu dia gunakan kelebihan dia di mana bila dia pegang orang kan, dia boleh nampak sesuatu kan, tapi itu adalah jangka yang pendek. Dia nak lebih lagi, jadi dia perlu bergabung dengan perempuan tu, di mana bila dia bersama dengan perempuan tu, dia boleh nampak lebih jauh. Kalau korang nak tahu, plot twist dalam cerita ni memanglah dahsyat sangat, di mana kita tak sangka pun orang yang sebenarnya buat baik dengan kita adalah dalang di sebaliknya. Keseluruhan cerita aku bagi 9 star dan untuk ending aku bagi 10 star sebab pembunuh tu memang jahat gila tau. Tapi kalau korang nak tahu kenapa pembunuh tu jadi macam tu, sebab ada orang yang membuatkan dia jadi macam tu. Pengajaran yang aku dapat dalam cerita ini adalah jangan ingat orang yang baik tu dia tak ada benda yang jahat dia pernah lakukan. Okay, korang jangan lupa untuk like, subscribe dan share video aku. Kalau boleh tolong tekan loceng untuk nantikan video yang akan datang. Bye!